Kami dipaksa jadi gembel sama Pak Bos. Bimo mantanku? Kamu jadi gembel? Mbak, sebenarnya dia... Besok, kita bertiga harus menggembel. Hah? Kalian ini direktur dan manajer. Kalian harus belajar berempati sama rakyat kecil dengan menggembel saya. Paham? Untung aja aku putusin kamu waktu itu. Ternyata feelingku bener. Kamu bakal jadi orang gagal. Selamat ya. Untung kamu putusin aku. BTW, kalian kok ngegembel di depan kantor ini? Ini kan PT Bisul Merah, perusahaan terbesar di kota ini. Nggak pantas ada gembel di sini. Menjagamu. Ini kami mau pergi. Habis diusir satpam, kamu sendiri ngapain kesini? Interview kerja jadi staff dong. Gajinya gede. Bye. Bentar lagi ada yang gagal interview. Sekretaris, nanti ada yang interview atas nama Gladys. Langsung diterima kerja ya. Hah? Suruh start dia kerja besok. Oke, interupsi terima Pak Bimo. Pagi, saya Gladys yang... Wah, CV kamu bagus. Selamat, kamu udah terima. Hah? Belum juga aku kasih CV-ku. Kamu kerja mulai besok ya? Sebelum ngantor, sarapan yang panjang dan enak. Ayo kita hajar sobat. Cara motong timunya, mesti hati-hati guys. Sisi atasnya dipotong lurus, terus sisi bawahnya dipotong miring. Nanti hasilnya bisa jadi mirip ular gini guys. Next, bumbunya cuma pakai bawang putih, cuka, bubuk cabai, garam, minyak, gula, dan kecap. Terus aduk-aduk deh bumbunya. Terakhir, tinggal masukin timunya dan aduk lagi sampai timun terbalur bumbu secara sempurna. Bos kok gelisah banget nungguin staff baru? Dia mantan saya belum move on. Di kertasnya ada sejumlah pertanyaan. Kamu tanya ke dia begitu orangnya sama. Selamat pagi. Saya ready buat first day kerja. Pak Bos punya beberapa pertanyaan ke kamu. Pertanyaan pertama, kamu masih jomblo? Masih. Pertanyaan kedua, kalau kamu jomblo, mau gak jadi pacarnya Pak Bos? Kalau bosnya ganteng, saya sih mau.